Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Terima kasih kerana nak luangkan masa lagi untuk dengar video saya kali ini. Video saya kali ini saya nak kongsi dengan rakan-rakan petua bagaimana saya menjalankan perniagaan Tune Talk to Excel ini. Pertama sekali, kena promote produk ini pada orang lain. Kita buatlah temu janji dan beri penerangan kepada prospek tersebut. Okay, kita pun pergi jumpa dia. Buat temu janji dengan rakan-rakan ke, dengan kenalan baru ke. Buat temu janji, nak buat kat kedai kopi ke, dekat rumah dia ke, nak ajak dia datang rumah ke, terpulang kepada kawan-kawan semua. Apabila dah buat temu janji, terangkan kepada mereka tentang peluang perniagaan ini. Biasanya kalau saya terangkan, saya akan bawakan, saya hanya gunakan sekeping kertas dan sebatang pen saja. Dalam penerangan dalam kertas tersebut, saya tak terangkan banyak benda. Biasanya saya terangkan tentang SIM card Tune Talk to Excel ni harga berapa, rate dia macam mana. Dan biasa saya akan luangkan masa sikit. Ada orang kata rate ni mahal, jadi saya terpaksa terangkan dari peringkat awal. Lepas tu saya akan terangkan dia boleh dapat insurans, dia boleh dapat boleh dapat point, dia boleh kekalkan nombor lama, top up dia ada jual dekat mana-mana. Dan yang terakhir, saya akan terangkan macam mana dia boleh buat duit. Itu saja dalam kertas saya. Saya tak terangkan yang bonus-bonus lain. Bonus boleh umrah, dapat umrah, bonus dapat pergi overseas, lawatan overseas, semua tu saya tak cerita. Okey. Hanya poin-poin yang penting saja saya akan terangkan. Okey. Apabila kita dah terangkan, kita tanya sahabat kita tadi tu, dia berminat atau tidak. Kalau dia berminat, terus direct tanya dia berapa keping dia nak ambil hari ni. Berapa keping dia nak start hari ni. Nak 2 keping, nak 3 keping ataupun nak sekeping saja. Tanya dia. Dan apabila dia kata dia nak ambil sekeping. Alright. Untuk register nak try saja dulu untuk diri dia. Tuan kena bagi dia sekeping dan beritahu harga dia RM80. Seperti yang dia beritahu tadi. Dan jangan buat bisnes di dalam bentuk hutang. Kalau dia kata, minggu depan lah Cik Mazlan, saya bila gaji nanti saya bayar. No. Tuan-tuan, jangan buat bisnes ni dalam bentuk hutang. Okay. Sekeping, RM80. RM80 kalau dia tak nak, dia nak buat bentuk hutang, agak susah sikit, rakan-rakan semua. Okay. Jangan, tak ada bentuk hutang bisnes ni. Walaupun RM80, beritahu dia, ini bisnes ni sekeping RM80, nanti beritahu bayar dekat saya RM80. Itu beritahu dulu. Apabila kita buat presentation, dia akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Pertama, kawan tu nak join. Yang kedua, dia nak fikir dulu. Dia kata, balik nanti saya akan fikirkan dulu. Yang ketiga pula, dia tak nak terus. Dia condemn terus. Okey, yang pertama ni nak buat macam mana? Kalau dia berminat, kita terus tanya dia, dia nak join terus. Tanya dia berapa keping SIM card dia nak ambil. Okey. Yang ini bisnes tak ada hutang-hutang. Kalau dia nak sekeping, beritahu dia nanti tuan kena bayar saya RM80. Kalau dia nak ambil 2 keping, beritahu dia kejap lagi nanti tuan kena bagi saya RM160. Bisnes ni kita tak buat secara hutang. Okey. Tuan-tuan, bisnes RM80 kalau nak hutang, retih jugalah. Okey. Apabila dia berminat, dia nak ambil 2 keping SIM card, contoh dia, satu untuk register dia. Tuan-tuan kena ajar dia macam mana nak register. Nak type AD, lepas tu nama, gunakan cara-cara SMS ni. Tapi, jangan tolong typekan SMS tersebut. Suruh dia ambil handphone dia, suruh dia type sendiri. Okay. Kita tolong terangkan macam mana nak type, kat mana nak hantar. Okay. Suruh mereka buat sendiri dengan handphone mereka, sehingga mereka rasa, senangnya buat bisnes ni. Suruh mereka SMS sendiri. Jangan kita tolong SMS kan. Kita hanya mengajar dia macam mana nak SMS dan hantar ke mana. Dan sebelum dia klik send tu, sebelum dia klik send, kita tengok dia, tolong dia cek 2 perkara. Satu, nombor SIM card. Yang kedua, nombor IDP. Nombor SIM card kalau tersalah, kita kena bayar RM80 dekat orang tu. Dekat orang lain. Sebab terbunuh orang punya SIM card. Kalau tersalah IDP, bye-bye. Termasuk bawah orang lain. Jadi, jaga 2 ni. Okay? Bila 2 ni confirm betul,
So dia send. Okay. Apabila dia send, okay, tunggu reply. Jangan terus, katalah dia pakai SIM card Celcom tadi tu, handphone SIM card Celcom, dia hantar message. Ada juga orang lepas dia hantar message pakai SIM card dia, dia keluarkan SIM card dia tu, dia patahkan SIM card dia, untuk dia masuk dalam handphone. Tuan-tuan, data entry center dia akan reply ke mana SIM card yang mula-mula menghantar SMS tersebut. SIM card tiuntok kita tu belum boleh pakai lagi. Tiuntok sahabat kita tu belum boleh pakai lagi. Jadi jangan jangan beritahu dia keluarkan SIM card tu. Ah ha, nanti ya, masukkan SIM card tiuntok. Habis data entry center dia nak reply tu, dia nak hantar ke mana? Dia bukan tahu nombor lain. Itu yang ada, apa ni, hantar SMS dah dekat 5 jam tak tak dapat-dapat reply. Ya memanglah, kamu keluarkan dia punya SIM card, orang nak reply ke mana? Kalau dia reply ke situ pun bukan boleh baca. Okay. Jangan jangan keluarkan, tunggu reply dulu. Kalau dalam sejam tak dapat, boleh telefon terus data entry center. Kan ada nombor dia, saya bagi dalam website tu. Jangan tunggu 5 jam. Sejam tak reply, telefon balik. Telefon dekat data entry center. Jadi, tuan-tuan kena ingat nombor data entry center berapa. Okay? Jangan sampai tunggu 5 jam, 10 jam lepas tu hantar. Apa ni dah 10 jam? Leh. Kita orang buat penat-penat, data entry center buat penat-penat nak pastikan pendaftaran dalam tempoh sejam. Yang pergi keluarkan SIM card, siapa suruh? Orang reply, memanglah kamu tak dapat. Okay? Jadi, jaga benda tu. So, ajar kita punya prospek macam mana nak buat SMS. Suruh dia type sendiri. Okay. Tapi kalau dia kata dia tak pandai type, dia tak boleh buat, beritahu jangan buat bisnes ini. Kalau guna SMS, nak type hantar SMS pun tak reti, kita jangan paksa dia, jangan memberi beban pada dia. Dia nak buat sponsoring macam mana kemudian hari? Kalau dia tengok, saya tak pandai nak buat SMS, saya tak pandai nak type dekat handphone, beritahu dia bisnes ini tidak sesuai untuk dia. Okay? Sebab bisnes ini memerlukan pengetahuan serba sedikit cara nak SMS. Okay. Apabila dia dah buat SMS, tunggu reply daripada data entry. Okay. Apabila dah dapat dapat reply, barulah keluarkan SIM card yang lama tu, masukkan SIM card tiuntok, buatkan satu SMS. Baru dia confirm sah sebagai downline kita yang aktif. Okay. Itu kena ajar sampai dia buat satu SMS. Dan selepas itu, dia dah tahu sampai dia kata, oh senang. Itu bukannya susah nak buat bisnes ni kan. Okay. Apabila dia dah rasa okay, dah faham serba sedikit, suruh dia beli satu buku. Buku yang saya sediakan tu. Okay. Suruh dia beli buku tersebut. Harga dia, kalau kita jual direct, kita jual lah harga RM10. Buku panduan. Panduan bisnes Tiuntok Tone Excel ini. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada HQ ataupun dapatkan daripada dalam website tonexcel.biz pun boleh dapat buku ni. Habis sahaja menerangkan, dia dah faham, dia dah buat satu SMS. Bagi dia buku ni. Dan beritahu dia, suruh dia balik, startlah pergi sekolah. Pergi ni, ini sekolah Tiuntok Tone Excel kata. Nak belajar, nak sukses, pergi duduk, pergi sekolah, baca buku. Apa yang ada dalam buku ni. Jangan suruh dia balik terus sponsor orang lain. Jangan. Suruh dia baca buku ni. Macam kita juga tuan-tuan. Ada anak kecil-kecil. Apabila anak tu dah besar sikit, umur 6 tahun, 7 tahun, kenapa kita tak suruh dia kerja? Kan bagus kalau dia kerja awal, boleh bagi duit kat kita awal-awal. Tidak. Kita hantar mereka ke sekolah. Suruh dia belajar dulu supaya mereka boleh berdikari di masa akan datang. Ini kadang-kadang kita, balik ni awak try dah, boleh sponsor orang lain lah. Sponsor, sponsor. Pergi cari orang ni buat gini. Buat aja macam saya buat. Jangan, tuan-tuan. Okay. Suruh dia balik pergi sekolah dulu. Sekolahnya dia boleh pergi dekat rumah. Duduk ambil buku ni baca. Ini adalah buku panduan untuk dia. Bila dia dah rasa bersedia, dia dah rasa boleh sponsor orang, dia dah ada sedikit sebanyak tentang maklumat Tone Excel, jadi kita bolehlah benarkan dia nak pergi sponsor orang lain. Maksudnya dia dah ada bekalan, ada sedikit ilmu. Kalau orang tanya yang susah-susah, dia bolehlah juga jawab serba sedikit. Okay? Kalau dia tak tahu apa, hanya tahu 5%, 10%, pergi dekat market, orang tanya atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dia tak dapat jawab, dia berhenti tuan-tuan.
tuan-tuan akan dapat satu downline yang tidak boleh berkembang dan membantu tuan-tuan untuk mengembangkan network mereka. Okey? Ingat, pasti belikan buku. Buku ini berfungsi menjadi buku panduan. Panduan ataupun sekolah kepada prospek kita ataupun downline kita yang kita perolehi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, possibility yang kedua, prospek yang kita terangkan tadi tu tak nak join, dia kata dia nak fikir dulu. Apa kita nak buat? Okeylah, saya nak fikir dululah, nanti saya ni dah macam-macam bisnes masuk. Okey. Dah penat dah tuan terangkan. Berbuih mulut-mulut ni, dah keluar buih kat mulut, nerangkan kat dia, dia tak nak masuk juga. Dia kata dia nak fikir dulu. Orang macam ni, tuan-tuan jangan paksa dia masuk. Okey? Jangan paksa dia masuk. Apa yang tuan-tuan perlu lakukan, bagi dia buku ini. Buku yang, buku promosi ni bagikan dia, tapi dekat depan muka surat tu, kan ada ruangan untuk tuliskan nama. Ada ruangan untuk tuliskan nama, nombor handphone dan nombor IDP anda. Sekarang buku ini bertukar wajah. Dia berfungsi sebagai ejen pula. Apabila anda bagi letakkan nama, nombor handphone, IDP dekat muka depan tu, jadi bagi kat dia buku ni, beritahu dia, pesan dekat dia, dalam seminggu lagi saya akan datang ambil lah buku ni. Beritahu dia, dalam seminggu tuan akan kita akan datang pergi ambil buku ni daripada dia. Okey. Dah tentu dia akan cakap okey, tuan-tuan. Alright. Apabila dia bawa balik buku tersebut, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia campak aja dekat tepi almari ataupun tepi TV. Sebab dia dah buat keputusan, memang dia tak nak masuk. Okey, dia datang jumpa kita tadi pun pasal segan je. Pasal kawan, dia memang tak nak masuk, dia malas benda-benda ni. Dia campak kat tepi almari. Ataupun kemungkinan yang kedua, bila dia free, dia akan buka balik. Dia buka, dia baca, dia buka, dia baca, dia buka, dia baca, dia fikir, dia buka, dia baca, dia fikir. Okay? Kedua-dua possibility yang terjadi sebenarnya menguntungkan kita. Sebab buku ini, dia bukan jadi sebagai buku panduan. Seperti kes yang pertama tadi. Dia akan jadi sebagai ejen promosi buku ni. Menyambung perkataan kita, sedangkan kita dah balik rumah, dia menyambung perkataan kita, suara kita di dalam rumah kawan tu. Sebab apa, tuan-tuan? Dia tahu kita nak bagi dia seminggu. Sebab dia dah langsung tak berminat, dia letak kat tepi TV. Buku ni saya buat cantik lah sikit. Ada glossy, apa ni. Adalah bentuk buku. Bukan bentuk photostat. Okay? Kalau bentuk photostat, ada kemungkinan orang buang. Sebab dia cantik sikit, saya rasa orang tak sampai hati nak buang. Tambahan pula, kita dah janji dengan dia, ataupun dia dah janji dengan kita yang kita nak ambil dalam masa seminggu. Dia akan letak tepi TV, tuan-tuan. Okey, tepi almari ke. Katalah dalam seminggu tu ada siapa-siapa yang datang, adik dia ke, sahabat dia ke, yang buka belik-belik buku ni, tiba-tiba hati dia terbuka. Hati dia yang tertutup, tiba-tiba ada seorang tu, dia baca-baca, eh bagus bisnes ni. Contoh je lah. Modal RM80, dia kata. Boleh dapat passive income. Dia nampak. Kawan kita tadi tu tak nampak. Dia pun kata, eh aku nak join lah benda ni, dia kata. Agak-agak apa jadi dengan kawan kita tadi tu? Mengelupur, tuan-tuan. Confirm je. Eh, kau jangan join dulu lah, tunggu aku join dulu. Kau buat cepat sikit lah. Kau dapatkan aku SIM card. Memang dia akan join. Automatic. Tuan-tuan akan dapat dua network dalam dalam rangkaian, tuan-tuan. Dengan tengok buku depan mata dia, kawan dia boleh terbuka hati nak join, yang kita pula dah berbuih-buih mulut menerangkan dekat dia, dia tak nak join, maka dia sedar betapa hati kau duknya dia tak nak join bisnes ni. Hati dia tak terbuka lagi lah, tuan-tuan. Okay? Mungkin cara penerangan kita tadi itu tak meyakinkan dia. Alright? Daripada segi positif, banyak mungkin kelemahan pada diri kita. Kita tak terangkan betul-betul pada dia. Jadi bila kawan dia tu nak join, pasti kawan kita tadi tu akan join dulu. Dia takkan nak bagi, nak lepaskan kawan tadi tu yang begitu mudah nak join bisnes ni. Takkan dia nak bagi kita. Tentu dia nak jadikan dia punya downline. Okay? Itu buku ni akan jadi sebagai ejen promosi. Dan kemungkinan seterusnya, dia sendiri ada malam baca, apalah kawan aku ni cerita tadi, dia tak berapa nak faham. Okay?
Sebab orang lalu lalang dalam kedai, dekat kedai masa siang tadi, dia tak ada masa. Sekarang dia buka, baru dia terbuka hati dia. Dia nak join. Jadi, buku ini akan jadi sebagai ejen promosi. Ejen promosi kepada diri anda. Jadi, jangan beli sikit. Beli banyak sikit buku ni. Alright? Jadi, ramailah ejen yang boleh menyambung percakapan kita di luar. Dan kemungkinan yang ketiga tadi, kawan tu langsung tak nak join, aku dah tak nak lah semua apa. Kalau tak nak, saya punya cadangan, kita sedekahkanlah satu buku ni pada dia. Pastikan dekat depan tu dah tulis nama, handphone, nombor IDP. Okeylah, kalau kau dah tak nak sangat, tak apa. Terima kasih kerana luangkan masa untuk bagi aku dengar, aku bagi peluang. Aku tahu kau dah banyak pengalaman dah. Dah memang tak nak buat benda-benda ni, dah tak percaya benda-benda ni. Terima kasih kerana datang. Cuma aku nak bagi satu hadiah ni, berbentuk buku. Kalau kau ada masa, baca. Bacalah. Kalau kau tak andang, kau letak je lah depan rumah, dekat dalam rumah. Untung-untung ada orang lain yang tolong baca kan. Jadi tak banyak sikit kau membantu aku untuk mengembangkan bisnes ni. Okey. Letakkan nama, letakkan nombor handphone anda, letakkan nombor IDP anda, dan anggaplah itu satu pelaburan yang akan bekerja terus. Maksudnya ejen, seorang ejen anda yang akan keluar daripada rumah dan tak balik-balik lagi dah. Okey. Tak payah janji seminggu semua apa. Letaklah, biarlah dia letak kat rumah dia. Untung-untung ada ahli keluarga dia yang terbuka hati dan kontak kita di kemudian hari. Alright? So, itu cara nak buat prospecting yang saya sering lakukan. Okey. Yang kedua, petua yang saya galakkan, bila kita buat bisnes ni, tuan-tuan, bisnes networking, MLM macam ni, apabila kita buat bisnes networking seperti ini, referral program seperti ini, dah tentu orang akan banyak call. Okay. Walaupun kadang-kadang downline kita, kita dah bagi buku dah. Dah ada soalan tu, dia saja je dia nak call. Petua yang saya pakai, cubalah jawab 100% panggilan orang. Cuba jawab 100% panggilan kawan-kawan kita. Kalau tak dapat 100%, dapat 90% pun dah okey. Nak buat bisnes ni, nak berjaya dalam bisnes ni, jawab telefon orang lain. Lagi sekali saya pesan, nak berjaya dalam bisnes networking ni, hampir mesti dah kita kena jawab panggilan orang lain. Kena jawab, tuan-tuan. Kalau boleh pukul 3 pagi dia telefon, buatlah kerja gila. Jawab telefon. Orang telefon pukul 2 pagi, jawab telefon. Seboleh-bolehnya jawab telefon. Okey? Itu petua dia. Petua nak berjaya dalam bisnes ni, jawab telefon. Dan yang ketiga, petua yang ketiga kita kena berhemah. Okey? Tuan-tuan, saya nak bagi contoh ya. Saya akan jawab telefon. Saya akan berusaha menjawab telefon. Pukul berapa lah tuan-tuan telefon? Cubalah. InsyaAllah. Kalau saya ada urgent, mungkin dalam tandas ke, mungkin saya tak dengar ke, mungkin handphone saya tertinggal dalam kereta, mungkin saya tengah solat. Okey. Kalau telefon sekali tak dapat, dalam 15 minit, 20 minit telefonlah, saya tak akan call balik. Okey. Saya tak akan call balik. Saya nak rakan-rakan telefon balik tengok. Dalam 20 minit telefon lagi sekali. Okey. Biasanya saya ada masalah apabila saya tak jawab telefon tu. Dan saya rasa saya jawab telefon ni memang 90% ke atas. Okey. Okey. Contoh ya, macam mana kita berhemah mengendalikan situasi. Contoh dia, ada seorang telefon. Assalamualaikum Cik Mazlan, saya nak tanya sikit. Macam mana nak cek baki? Contoh dia. Itu soalan senang. Saya tahu, tuan-tuan pun tahu. Tapi orang yang telefon tu dia orang baru. Dia tak tahu. Janganlah marah dia. Aku dah bagi buku, bacalah. Dalam tu semua ada. Jangan, tuan-tuan. Itu tak berhemah nama dia. Okey. Apabila dia kata, macam mana nak cek baki? Jawablah macam ni. Cek baki kalau tak salah saya, *1. Apa *1? Alamak, tak ingatlah tuan. Minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau tak salah saya, dalam buku tu ada. *1 berapa-berapa. Saya tak ingat sangat. Memang tak ingat tuan. Cuba tuan rujuk ke dalam buku. Secara berhemah,
Kalau kita tahu, kita memanglah kena baca buku tu terlebih dahulu. Kalau kita tahu dalam buku tu dah ada, okay, kita secara baik push dia pergi ke buku tersebut. Okay. Jangan marah-marah kawan tu. Kawan tu buat prospek kita tu, barulah join. Dia memanglah gatal-gatal nak telefon kita, nak tengok apply ni jawab ke tidak telefon. Okay. Dia pun sebenarnya tahu juga, dia saja nak main-mainkan kita. Ada juga kemungkinan. Push dia elok-elok. Tolak dia perlahan-lahan, baik-baik dengan berhemah, beritahu dia, saya cadangkan, lakonlah sikit, star 1, 3, Allah, dah ingatlah tuan, saya kak. Kalau tak salah, saya dalam buku tu ada. Saya cadangkan tuan, tengok dekat situ. Okay. Okay lah. Saya pun ada buku, nanti saya cek lah. Dia pun cek. Tak sampai setengah jam, dia telefon lagi. Kering-kering, ada telefon. Kita pun jawab telefon. Saya tadi, Cik Mazlan. Okey. Ada apa tuan? Kalau saya nak beli buku ni, macam mana Cik Mazlan? Nak beli buku tuan. Alamak, beli buku ni tuan bank in dalam akaun saya. Okey. Bank in dalam akaun saya, lepas tu SMS kan ke alam ke nombor apa ke nombor. Jangan SMS kan kat saya. Nombor dia alamat tak ingat tuan. Tuan tengok dalam buku tu tuan. Ada nombor akaun saya, ada nombor handphone yang saya suruh SMS. Apa-apa hal saya akan suruh mereka rujuk ke buku. Kalau dah 3-4 kali dia telefon dan kita jawab. Pertama mereka akan hormat pada kita. Pertama mereka akan hormat. Kedua, mereka tahu yang mereka boleh bergantung harap pada kita sebab tiap kali ditelepon kita jawab. Kita akan bantu dia, kita akan bantu mereka pada perkara-perkara yang memang dah tak ada dalam buku ni. Dalam buku ni dah tak ada dah. Yang itu kita kena bantulah. Alright. Cik Mazlan, berapa nombor telefon HQ? Alamak, 0105,500. Tak ingatlah tuan-tuan ada buku tak? Kalau dia kata saya belum ada buku lagi, yang itu kita kena bantulah tuan-tuan. Dia kata dia belum ada buku lagi, yang itu saya, kalau tak ada buku rasanya saya ingat. Kalau tuan ada buku rasanya saya tak ingat. Berlakon macam tu. Beritahu dia, supaya mereka boleh bergantung harap pada kita. Okey. Apa-apa push pada buku, supaya buku itu boleh menjadi panduan, dan dalam masa yang sama buku boleh menjadi alat promosi. Dan tuan-tuan kena jawab telefon semaksima yang boleh. Dan akhir sekali, buatlah bisnes ini dengan penuh berhemah. Anak kita tak nak pergi sekolah, kita elok baik-baik, kita akan nasihat dia. Kalau tak nak juga kena rotan lah. Okay, suruh dia pergi sekolah. Okay, bukan kita tak tahu nak ajar. Dia pergi sekolah belajar 1 campur 2 campur 3. Mak bapak tak tahu ke? Jawapannya mak bapak tahu, tapi kita masih suruh pergi ke sekolah sebab mereka mendapat pelajaran yang khusus, mereka mendapat cara pembelajaran yang lebih tepat. Okey. Bukan kita tak reti ajar, kita reti ajar, tapi cara kita ngajar memang mungkin tak tepat. Dia salah sebut je kita dah menyinga dah. Rotan besar, besar lengan kita nak rotan. Itu cara yang salah. Okey. Jadi suruh hantar pergi sekolah, mereka mendapat cara pembelajaran yang betul, dapat sumber yang betul. Okey, saya harap dengan panduan ini boleh membantu serba sikit bagaimana anda ingin mengembangkan perniagaan anda di dalam Tune Talk Tune Excel. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.